Islam ibarat sebuah sekolah di mana kita adalah muridnya, Rasulullah sebagai gurunya, Allah sebagai pengujinya. Hari kiamat adalah waktu pengumuman hasil dari tes kita, dan surga adalah award dari kelulusan kita. Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi, kalau ada sesuatu yang sangat berlawanan dengan Islam, seperti kekerasan, kezaliman, dan tindakan-tindakan keji lainnya, ketahuilah itu bukanlah Islam. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi dan juga keadilan. Mengamalkan ajaran Islam itu akan memperindah karakter seseorang, bukan memperburuknya. Kalau setelah kamu mempelajari Islam, membuatmu tidak toleran, tidak sabaran, pemarahan, berarti caramu lah yang salah untuk mengamalkannya. Seharusnya, semakin kamu mempelajari Islam, maka kamu akan semakin jatuh cinta kepadanya, bukan semakin kamu menjauhinya, bahkan membencinya. Jadi, sebarkan agama ini dengan senyuman dan ucapan-ucapan yang baik. Tunjukkanlah perilakumu yang mulia dan santun, tunjukkanlah inilah Islam, agama yang membawa pesan damai.